Assalamualaikum. Ada salah seorang follower saya minta untuk saya terangkan tentang tekanan darah rendah. Apa maksud tekanan darah rendah? Tekanan darah rendah ni bila mana tekanan darah kita kurang daripada bacaan atas adalah 90, bacaan bawah adalah 60. Bacaan atas adalah sistolik, bacaan bawah adalah diastolik. Sistolik ni bila mana jantung mengepam dan diastolik ni bila mana jantung relax. Kebiasaannya tekanan darah rendah ni berlaku kepada orang perempuan. Kedua adalah orang yang punya badan yang kurus. Ketiga adalah memang keturunan. Dan ketiga-tiga ini tidak mempunyai apa-apa symptoms. So, ini adalah normal dan tidak membimbangkan. Apakah symptoms orang yang tekanan darah rendah? Pertama adalah dia akan berdebar-debar. Kedua, dia akan cepat pitam ataupun pengsan. Ketiga, dia akan kabur mata. Keempat, dia akan pening kepala. Kelima, dia muka dia akan jadi pucat. Keenam adalah akan pengsan. Ketujuh, badannya sejuk. Apakah punca yang menyebabkan tekanan darah rendah adalah pertama, dia mempunyai masalah jantung. Jantung adalah organ yang mengepam darah ke seluruh badan. Kebiasaannya orang yang mempunyai masalah serangan jantung. Kedua adalah dia mempunyai masalah injap jantung. Ketiga, dia mempunyai masalah jantung lemah. Dan keempat adalah masalah aritmia, mempunyai electrical tak normal. Kedua adalah masalah endokrine, seperti menghadapi masalah diabetik ketoasidosis di mana kandungan gula di dalam darah terlalu tinggi menyebabkan air kencing yang banyak disingkirkan. Kedua adalah masalah Addison disease di mana hormon dihasilkan tidak mencukupi untuk mengekalkan garam di dalam darah dan menyebabkan air banyak disingkirkan. Ketiga adalah dehydration. Dehydration di mana badan tidak cukup air kerana terlalu banyak muntah ataupun cirit-birit yang berpanjangan. Keempat adalah berlakunya pendarahan, sama ada batuk berdarah, muntah berdarah ataupun berak berdarah. Kelima adalah sepsis ataupun berlakunya jangkitan kuman di dalam darah dan menyebabkan septic shock dan seterusnya akan boleh membawa maut. Sepsis adalah disebabkan oleh jangkitan paru-paru ataupun jangkitan di saluran kencing ataupun mempunyai jangkitan kulit seperti cellulitis. Keenam adalah anaphylaxis shock di mana berlakunya alahan yang teruk di mana badan akan naik ruam-ruam merah ataupun mata akan jadi bengkak dan ini akan menyebabkan dinding salur darah akan mengembang dan akan menyebabkan tekanan darah akan semakin kurang. Ketujuh adalah pengambilan ubat darah tinggi. Biasanya darah ubat tinggi adalah untuk menurunkan darah sama ada ambil terlebih dos ataupun terambil ubat darah tinggi. Jadi apa rawatannya adalah pertama, ada kata mempunyai masalah jantung yang tersumbat. Jadi, kita akan beri ubat untuk cairkan darah. Kedua, ada kata berlakunya diabetik ketoasidosis. Kita akan beri air yang banyak supaya dengan gula di dalam badan dapat diturunkan dan juga kita akan beri insulin. Ketiga, ada kata berlakunya dehydration. Kita akan masukkan air dan juga berikan air garam untuk diminum. Yang keempat, ada kata berlakunya pendarahan yang teruk dan hemoglobin di dalam badan terlalu rendah. Kita akan buat blood transfusion dan andai kata berlakunya sepsis, kita akan beri antibiotik dan beri air. Andai kata tekanan darah masih tak pick up, kita akan beri ubat untuk kuatkan jantung seperti noradrenaline, dobutamin atau dopamin. Dan andai kata berlakunya anaphylaxis, kita akan beri adrenaline. Okay, itu sahaja perkongsian saya hari ini. Kongsikan. Assalamualaikum.